بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minallazina utul kitaba min qablikum ومن الذين أشركوا أذًا كثيرًا وإن تصبروا وتتقوا فإن الله من أزم الأمور إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَنَبْلُوَنَّ Sungguh benar-benar kamu akan diuji. حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ dibuang daripadanya akan nun rafa. Litawali nunati, karena berturut-turut nun-nun. Jadi dibuang aja nunnya. Walwaw, dan juga dibuang waw, domiru jam'i, yaitu domiru jama'. Jadi ada nun yang dibuang tu banyak tu. Ya, latab laun, ya laun, nana-nana, ya. Kalau dibarisin mah begitu, ya. Kenapa liltiqa isakina ini? Karena bertemu dua yang mati, jadi dibuang aja. La tuhtabarunna, ya. Takdirnya la tuhtabarunna, sungguh kamu akan diuji. Fi amwalikum, pada harta kamu. Jadi harta bakal diuji. Harta kita punya harta banyak tuh, harta kita bakal diuji. Kita punya harta. Yang hartanya banyak itu bakal diuji. Ini sedekahin apa kagak? Ini diuji semua. Bil faraidi fiha, dengan segala yang fardu-fardu pada harta. Apa? Yang fardu-fardu zakatnya. Yang fardu-fardu. Diuji kita tuh. Kira-kira disedekahin apa enggak? Dizakatnya apa enggak? Wal jawaih, dan segala keperluan. Jawaih, segala keperluan. Apa? Ya. Kita punya tanaman umpama, ya. Untuk membasmi warangnya di situ, ya. Ya. Ada tikus, ya. Apa semuanya yang zalim, yang merusak. Ya, kita keluarin untuk itu, untuk menjaga itu semua. Itu ujian. Wa anfusikum, dan juga pada diri kamu. Kamu akan diuji pada diri. Jadi akan diuji di harta, akan diuji di diri kita. Harta kita akan diuji sama Allah. Kemudian diri kita akan diuji. Tapi ketika orang diuji, bagus apa kagak? Bagus. Kenapa? Akan naik tingkat. Orang kalau kagak diuji-uji, kagak naik-naik, bagus apa kagak? Enggak bagus. Kok saya kagak diuji-uji? Ya ente mudah kelas 1 aja ente mah. Ketika dia diuji, bagus. Kenapa? Mau naik tingkat, mau naik kelas. Nah, kita diuji, bagus.
Mau naik kelas. Nah, apa yang kita hadapin mengenai harta kita, kemudian diri kita, hadapin ujian. Ujian kagak lama. Anak sekolah berapa? 45 menit kali 2 90 menit. Sebentar. Kerjakan dengan baik, ya. Jangan asal-asalan kerjainnya. Begitu pula ujian hidup kita. Kerjakan dengan baik. Hati-hati. Bil ibadati wal bala'i. Nah, kalau diri gimana ujinya? Dengan ibadah-ibadah dan bala. Disuruh ibadah kita. Puasa, ya, yang wajib Ramadan. Puasa yang sunnah. 3 hari dalam sebulan. Senin, Kamis. Itu ujian kita tuh. Kira-kira ini badan sehat. Disuruh puasa, mau apa kagak? Ujian itu dari Allah. Badan sehat. Waktu luas. Diuji untuk puasa. Mau apa kagak tuh? Kan puasa perintah. Perintah ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Perintah Allah. Kira-kira patuh apa kagak? Gua kalau puasa enggak kuat. Mengapa? Lapar banget. Ya puasa emang lapar. Itu ujian tuh diri kita tuh ujian anfusihim dengan ibadah. Di antaranya ibadah puasa. Sholat, ya, sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dua-duanya perintah Allah. Makanya Allah ada bagi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu tanda rahmatnya Allah. Nggak kayak kita, semuanya kalau gue yang perintah, lu mesti kerjain. Tapi Allah enggak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kenapa? Allah paham, kita punya sifat malas. Kita punya sifat malas. Jadi ada wajib, ada sunnah. Bagus, ada yang sunat. Kalau semuanya wajib, aduh. Berapa kalau semuanya wajib? Nah, kita paham. Ini rahmanya Allah. Maka oleh karena itu, walaupun sunat, jangan ditinggal. Jangan sekali-sekali kita bilang segala sunat. Jangan demikian. Berarti kita ibadah itu bukan ngelihat Allahnya. Kita ngelihat status nilai perintah itu. Tapi lihatlah siapa yang merintahin. Allah. Siapa Allah yang telah beri kita semua? Yang telah beri kita semua. Kerjain tuh. Dari bangun tidur disuruh sembahyang malam sembahyang. Ya. Disuruh kita sholat sunat rawatib qobliyah ba'diyah. Kerjain. Jangan apa yang gak dikerjain. Niatnya apa? Diperintah nama Allah takut enggak ngerjain. Karena yang suruh Allah. Salat Isra perintah Allah, salat duha perintah Allah, salat awabin perintah Allah. Yang kenapa kita kerjain itu salat sunat? Takut. Soalnya Allah perintah. Allahu Akbar. Masya Allah, begitu besar perintah Allah ditaruh di dadanya, walaupun itu sunnah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Yakin Allah, hakul yakin Allah cinta sama kita. Ntar ditambahin semangatnya ibadah. Masya Allah, nggak ada tuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tinggalin, selalu dikerjain. Itu ujian. Ujian tuh. Ujian diuji. Jadi itu ibadah kita. Perintah Allah akan kita supaya ibadah. Itu ujian. Diuji kita. Diuji kita. Nanti Allah akan kasih hadiah. Kita aja suka kasih hadiah kan. Kalau orang patuh sama kita. Umpama nih satu perusahaan ya. Satu perusahaan. Ya. Pasti ada hadiahnya yang pernah kerja ya. Yang rajin dikasih gak tuh? Bonus. Manusia bisa melakukan begitu, Allah lebih
Kalau Nabi dikasih apaan? Mukjizat. Kalau hambanya Allah, wali dikasih apaan? Karomah. Dikasih karomah oleh Allah. Dikasih karomah. Tapi jangan ngarepin karomah. Ada kita punya anak buah ngarepin bonus mulu. Tapi malas kerjanya. Dikasih apa enggak? Enggak. Yang dikasih yang mana? Yang rajin sama kita. Apa yang kita suruh, kerjain aja. Begitu pula kita sama Allah. Jangan pernah pikirin karomah. Apa yang kita pikirin? Istiqomah. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Kun toliba, istiqomah. Jadilah kamu orang yang menuntut istiqomah. Walatakun tolibal karomah. Jangan kamu jadi orang yang menuntut karomah. Al istiqomah wal karomah. Istiqomah itu karomah. Istiqomah. Tetap nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dulu saya ngaji, orang-orang pada kesono kemarin, saya ngaji di Rawa Buaya aja. Bolak-balik 19 tahun saya bolak-balik di Rawa Buaya. Pulang berangkat 4:30 subuh. Pulang 5:00 sore. Bayangin tuh itu, 19 tahun, berangkat 4:30 kurang lebih dah subuh, pulang 5:00 sore sampai sini. Baru-baru kita nggak punya motor, jalan kaki naik mobil ngeteng. Bayangin tuh kira-kira seapa itu. Encing tahu, encing saya tahu banget. Masya Allah. Oh, pas gitu udah lama, ya baru dibeliin motor, mendingan deh kita. Masya Allah. Udah ngaji di sana aja ngajinya. Pertama masih kelas 6 SMP sama Ustaz Usup. Kemudian Alia saya ke sana. Karena di sana encang gitu ya, encang abang ya, sama saudara. Karena ngaji sama saudara itu kuat. Ngaji sama saudara kuat, Pak. Syekh Zainuddin Al-Malembari, pengarang Fathul Mu'in, Irsadul Ibad, beliau ngaji sama pamannya dulu. Pas itu, sama bapaknya, pamannya, baru keluar. Jadi udah bisa, udah hebat keluar. Dan doa saudara lebih kuat. Lihat Pak, kalau kita, ada orang ngaji sama kita, kita senang kira-kira. Saudara kita ngaji senang sama kita? Bukan main. Itu doanya kuat. Gitu. Ini kalau ada yang punya saudara, jangan benci sama saudara. Dekat, ambil ilmunya. Duduk. Nah, sama yang lain kita ambil juga, sama saudara. Jangan sampai sama orang kita ambil, sama saudara kagak, jangan. Begitu. Apalagi abuka. Abukum, bapak kamu. Sebaik-baik guru adalah orang tua kamu. Apalagi begitu, hebatan lagi. Kuat dia punya doa. Nah, di Rawa Buaya itu encang saya. Ngaji di sana. Abang saya. Ngaji sama saudara. Masya Allah. Sama abang. Kuat sama abang itu kuat. Kenapa? Dia akan doain kita. Dia akan perhatiin kita. Kalau kita enggak punya begitu, ya udah mau siapa aja deh. Kalau kita punya, umpama punya orang tua, punya saudara, abang, encing, kiai, jangan sampai kita lupakan. Wala tasma'una, dan sungguh kamu mendengar. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, daripada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu.
Al Yahudi, orang Yahudi, wan Nasara, orang Nasrani, dan orang Nasara, orang Nasrani. Wa minal ladzina asyraku minal arabi, dan daripada orang-orang musyrik, daripada orang Arab. Azan kasiran, ada gangguan yang banyak. Kamu dengar tuh daripada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan orang-orang yang musyrik, ya, gangguan yang banyak. Minasabbi wa ta'ni wa tasbiti wa tasbibi wa binisaikum. Minasabbi, daripada ya cacian, wa ta'ni celaan, wa tasbibi pujian, binisaikum, dengan istri-istri kamu. Ini orang jahat kan begitu. Kitanya dicela, dihina, istri kita dipuji-puji. Apa maksudnya nih? Begitu. Wa in tasbiru, dan jika kamu sabar, ala zalika, atas demikian itu, celaan, cecaan, wa tattaqu, dan kamu takwa Allah kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya demikian itu adalah ya urusan yang patut untuk diutamakan. Ai min ma'zumatiha, daripada ya segala yang diutamakannya, allati yu'zamu 'alaiha, yang harus diutamakan atasnya, liujubiha, karena wajibnya. Wazkur, ingat olehmu, iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, ketika Allah Ta'ala ambil janji kepada orang-orang yang diberikan kitab, ail ahda alaihim fi taurati, artinya janji atas mereka dalam kitab Taurat, la tubayyinannahu, supaya kamu menjelaskan kepadanya, ai linnasi, artinya kepada manusia, wala taktumunahu, dan tidak kamu tulis, tidak kamu sembunyikan, ayat kitab, kitab itu, milyai, dengan ya bacanya tak, yaktumun, ya berarti mereka, ya, wabita, dan tak kamu, fil fi'laini, pada dua fi'il, la tubayyinunnahu, ya, la tubayyinannahu, ya, la tu, ya, jadi la ada bacanya pakai tu, ya, ada pakai ya juga, la fanabazu, lalu mereka membuang akan dia, tarau, mereka melemparkan, al-misaqo, akan janji itu, dibuang janji itu, enggak dipegang, wa ra'a zuhurihim, di balik punggung mereka, falam ya'malu bihi, maka mereka tidak mengamalkannya, washtaru bihi, dan mereka membeli, ya, menukar dengannya, ya, akhazu badalahu, mereka mengambil akan gantiannya, samanan qalilan, dengan harga yang sedikit, minad dunya, daripada dunia, min safanatihim, daripada orang-orang rendah di antara mereka, beriyasatihim, dengan apa? Dengan kedudukan jadi pemimpin, ya, dengan cari kepemimpinan daripada mereka, fil ilmi, di dalam ilmu, fakatamuhu, lalu mereka menyembunyikan dia, khaufa fauti alim, karena takut luputnya atas mereka, fabi'sama yastarunahu, maka itulah seburuk-buruk apa yang mereka beli, mereka tukar, syira'uhum hadza, ya, itu belian mereka ini, ya. Sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab.